Yay, casing saya dah sampai. Casing remote. Casing remote saya dah sampai. Yes, jom kita buat unboxing. Quick unboxing. This one daripada Korea tau. Dia hantar tak sampai seminggu dah sampai. Okay lah, pergilah mamam. Susah, okey. Dia remote cacat sikit. Okey, ini remote-nya. Ini kotaknya. Susah tak nak cari yang cantik sebab saya cari dekat Shopee semua yang murah-murah, yang cicikai-cicikai. Yang macam RM12. This one agak mahal tapi dia trusted brand lah, Ilago. Sebab before this pun saya pakai Ilago. Harga dia saya dah lupa. 60 something kot, tapi saya dapat 10% off kat tepi ni dan saya letak screenshot. Cool. Wow. Ini dia. Ini casing dia. Ini casing dia. Ni ada logo kat sini. Kat sini ada logo dia. Dia ada siap pakai tali. Saya tak pakai kot tali ni. Macam annoying je. Sekejap saya ambil remote saya. Okay, so ini remote dia. Nice. Memang membaloi lah dengan harga dia. Touch dia pun sedap, dia bentuk macam ni. Bentuk dia macam ni. Memang lagi sedap nak pegang lah sebab dia lagi tebal dan dia macam matte sikit feel dia tu. This one apa nama model dia? R1. Sekejap saya baca. R1, R1 macam tu. So ni remote nya cantik lah daripada yang saya ada order yang murah tetapi saya cancel sebab saya terjumpa yang ni. So saya cancel yang tu, saya ambil yang ni. Lagi sedap lah. Tali dia tak payah pakai kot. Macam annoying je. Buka tali dia. Tali dia okay, quite nice lah. Tapi kat rumah kan, nak buat tali for what? Tali dia boleh adjust. Boleh ketatkan, boleh longgarkan. Untuk harga dia memang berbaloi lah. Memang sangat berbaloi. Sebab saya memang before this pun remote lama saya pun saya pakai Ilago. Ini dia. Puas hati lah. So ini dia. Kalau tengok close up. Okay, ini dia. Dah cantik lah. Before this saya takut tau letak kat luar sebab okay lah, main-main lah, pegang-pegang, takut calar, takut pecah ke. So this time dah boleh kasi dia main sebab dia dah protected. Tak salah saya, this one dia magnet kot. Boleh lekat dekat something, dekat besi lah. This one I think magnet kot. Dia boleh lekat kat besi. Wow. Yeah, good job Ilago. I suka gila design dia. Itu saja, bye.